Seperti biasa kita buka dulu Pak Idati sebelum menambah materi. Kita baca dari 12 Pak. Halaman 1 tapi bagian 12. Halaman 1 bagian 12 paling bawah ini. Isim yang kira-kira ya, sampai halaman 2. Halaman 2 sampai bagian 21. Satu lembar. Kita ulang. Bismil, bisa bareng Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang diakhiri ya nun jamak atau jamak mudzakkar salim atau yang serupa disebut mulhaq jamak mudzakkar salim, maka nasab dan jernya memakai ya inah, rofanya dengan wawu una dan nun dibaca fathah. Dasarnya warfa biwawin, ayo warfa biwawin wabi ajrur wansibi salima jam'i amirin wa mu'dibi wa shibni zaini wabi insyruna wa babu rofanya wawunun dan dengan yaknun. Contoh lil mu'minina tidak dibaca lil mu'minini karena diakhiri yaknun jamak dan jamak ini sekadar ngulang, ada jamak, ada juga mufrad, ada juga mutsanna. Jadi kalau seandainya muf jamaknya, contoh tadi apa? Lil almu, lil mu'minina, lil mu'minina. Tanda jirnya adalah ya dan nun. Ya dan nun. Berarti kalau tanpa huruf jir dibacanya almu'minuna. Ini tanda rofa, rofanya. Sekarang kalau seandainya pengen jadi mufrad menunjukkan satu mukmin, tanda ropanya pakai apa? Doma dibacanya al-mu'minu. Tambah huruf jer lam lil mu'mini. Oh iya, jadi mu'minu lil mu'mini. Jadi gampang untuk membuat dari mufrad ke jamak itu gampang. Kalau misalnya belum kemasukan apa-apa, al-muslimu. Jadi al-muslimuna. Nah, tinggal gitu. Lanjut, Pak. Idofah. Gabungan dua isim atau lebih disebut idofah. Kata pertama disebut mudhaf, selain mudhaf disebut mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Dasarnya 12-13. Nun antalil i'raba au tanwina mimma tudifu zilkat
turisina wasaniyat rur wa imin alfida lam yasluhilla zakawala mauda nun dan tanwin yang jadi mu'rob dibuang mudob ilai jer dan al-mudob dibuang idofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Oke, jadi mudob itu, idofah itu adalah gabungan dua kata atau lebih. Kata yang pertama disebut mudhof. Kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Itu namanya idhofat. Idhofat. Syarat mudhof apa? Tanpa al dan tanpa tanwin. Syarat mudhof ilaih apa? Dikasrohkan. Hukum mudhof ilaih dikasrohkan. Contoh. Kita baca contoh. Contoh birabbin nasi tidak dibaca birabbi annasi atau birabbi nasa karena mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun, sedangkan mudhof ilaih hukumnya jar. Lanjut i'rab ada empat. Roba aslinya doma, nasab aslinya fathah, jer aslinya kasrah, jazam aslinya sukun. Dasarnya, yo baca farfa bi dhammin siban fathan wajun kasrah kadirullahi abdahu yasir wajim bitas kinin wa ghairu madukir ya nubuna ja'ahu bani namir fadoma nasab fathah jazam sukun jerka sodikir wa Allah dengan tekun. Sekarang domir kata ganti, kita baca kata ganti atau domir. Yuk, domir munfasil rofa huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Lanjut domir munfasil nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyahunna iyaya iyana. Dhamir muttasil hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ina ina. Jadi domir itu ada berapa? Dua. Munfasil dan mutasil. Domir munfasil itu adalah domir yang berdiri sendiri. Mutasil itu domir yang selalu nempel. Goib artinya orang atau barang yang dibicarakan. Bawahnya mukhatab orang yang diajak bicara. Mutakallim orang yang bicara. Lanjut Pak, 16. Semua dhamir hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu mudmarin laul binayajib wa lafdhu majur rakal lafdhi manusin. Semua dhamir juga mabni hukumnya lafaz jernya seperti lafaz nasabnya. Lalu 20. Domir mutasil hu huma hum hunna bila sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya sukun dalam satu kata maka dibaca hi hima him hinna. Jadi hu huma hum hunna ketika sebelumnya ada harokat kasroh atau ya sukun yang satu kata maka dibacanya
Hima himna. Dasarnya hafaksiron min huma huma wa hum in qabla haya sakin au kasrun fa'un huma hum hunna hadi baca kasrah sebelumnya ya sukun atau kasrah. Oke. Contohnya 21. Bihi dan alaihi tidak dibaca bihu atau alaihi karena sebelumnya kasrah atau ya sukun. Sampai situ ya kita kemarin. Ya. Oke. Sekarang lanjut di halaman 3. Kalau untuk domir itu sebetulnya tinggal kita hafal, Pak, untuk domir. Tapi untuk menyempurnakan pertemuan kita baca setiap domir itu 2 contoh atau sampai 3 contoh. Kemarin sampai halaman 21. Sekarang 22. 22 di Amsilati. Perempuan Ramadan. Wong wadon. Perempuan. Yuk kita baca, Pak. Domir munfasilnya hiya. Domir mutasilnya ha. Ya, jadi kalau domir munfasil hiya, domir mutasil ha. Artinya sama. Dia satu orang perempuan, wadon siji. Iya. Kalau ha itu biasanya nyah gitu kan. Nyah. Oke. Okay. Belakang wa ya. Iya, betul. Miliknya gitu. Miliknya gitu. Tapi perempuan. Yang miliknya itu milik perempuan. Atau apa gitu. Yang ke muannas gitu. Sekarang hiya. Hiya tanpa harokat dibaca hiya menjadi hiya. Hiya bawahnya apa? Hiya adalah domir munfasil. Domir hukumnya mabni atau tetap. Lanjut ke sini ha. Ha tanpa harokat dibaca ha menjadi ha. Ha adalah domir mutasil. Domir hukumnya mabni atau tetap. Oke, sekarang kita contohnya yang sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Munfasil satu, mutasil satu. Wahiyat tolimatun summa hafatuha. Oke. Wahiyat. Ketiahua. Panas kayaknya. Colokannya. Colok senggol. Enggak, itu sepi berdiri. Panas ya? Baru kok. Padahal baru. Tolong dinyalain ya. Iya. Yuk kita lanjut aja, Pak. Contoh yang pertama, wahia. Hia adalah domir munfasil. Domir hukumnya mabni atau tetap. Oke. Sekarang baca yang faja'alna. Domir mutasilnya. Faja'alna ha nakalal lima baina yadaiha. Ha adalah domir mutasil. Domir hukumnya mabni atau tetap. Jadi yang jelas hiya itu untuk dan ha itu untuk dia satu orang perempuan. Latihan memberi makna. Bawahnya fahiya kal hijaroti. Kal hijaroti, kal hijarotu, kal hijarota, kal hijarotan. Kenapa, Pak? Kal hijaroti. Karena ada huruf jar. Ada huruf jar. Rujarnya mana? K. Oke, jadi dibacanya kal hijaroti. Oke, ulangi. Fahiya kal hijaroti au asyaddu qaswatan. Qaswatan, qaswatun? Qaswatan. Qaswatan ya. Oke. Fahiya. Kita baca. Fahiya maka hati mereka kal hijaroti bagaikan batu au asyaddu atau lebih qaswatan keras. Pesannya hati yang tidak mau menerima nasihat akan lebih keras dibandingkan batu. Setuju, Pak? Setuju. Oke, atau sih. Oke, langsung 25. Jadi hiya untuk apa tadi? Maknanya apa? Perempuan. Perempuan. Ya. Satu orang bareng perempuan. Iya. Domirnya go. Iya. Nah, sekarang yang domir mukhatab antum.
Antum itu domir munfasilnya. Laki-laki. Domir munfasilnya, domir mutasilnya adalah kum. Artinya apa? Kamu semua laki-laki. Ini untuk jamaah lebih dari dua orang. Jadi ketika lebih dari dua orang, pakai bahasa Arab itu antum. 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 Oke, kita baca antum. Oke, Pak? Antum atau kum. Kamu semua laki-laki. Antum adalah domir munfasil. Domir hukumnya mabni. Lalu kumnya, Pak? Kum adalah domir mutasil. Domir hukumnya mabni. Oke, domir mutasilnya hiya, Pak? Domir mutasilnya huwa? Hu. Itu udah kan kemarin? Yang laki-laki satu orang. Laki-laki itu hu. Laki-laki satu orang. Satu orang. Hu. Hu. Oh iya. Allah. Perempuan satu orang. Saya kalau Allah magfir lahu. Wah, itu untuk satu orang. Kalau perempuan Allah magfir laha. Itu banyak gitu. Ya. Jadi jangan sampai salah. Yang sulit itu kalau ngedoain yang laki bukan, perempuan bukan. Oh, itu panci. Allah magfir hayhu. Ah, gimana tuh? Gimana tuh? Ya, Hunza itu kan gimana doainnya yo? Ha apa hu katanya? Ha hu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Contoh. Yang ini Pak, bal antum. Bal antum qaumun musrifuna. Antum adalah domir munfasil. Domir hukumnya mabni. Oke, sekarang kalau domir mutasil kum ketika bertemu dengan alif lam maka dibacanya hidup belakangnya jadi kumul. Oke, kita baca kum tanpa harokat dibaca kum menjadi kum. Kum bila bertemu dengan al dibaca kumul. Gak boleh kum al. Kum al. Harus dia sama. Nah, sama artinya laki. Kamu semua laki-laki. Kumul. Kumul. Kumul artinya apa kumul? Kumul. Ya, kita ya, sedang ya. Menerangkan kumnya. Kum. Jadi kum itu artinya ini. Kamu semua laki-laki. Jadi kita kelihatan dari contohnya. Oke. Qala ta'irukum indallahi. Lagi Pak. Fadhkurullah kama 'allamakum. Oke, terus. Pokoknya kutiba 'alaikumus siyamu. Enggak boleh kutiba 'alaikum as-siyamu. Harus kutiba 'alaikumus siyamu. Oke, latihan memberi mana? Antum bila bertemu dengan al dibaca antumul. Antumul. Oke, kita baca kutiba alaikumus siyamu. Kutiba diwajibkan alaikum. Alaikum berarti apa? Atas kalian semua. Semua itu laki-laki. Alaikum. Laki-laki atau perempuan kalau untuk kum sebetulnya? Makanya alaikum semua laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan kalau untuk mutasilnya. Kalau untuk mutasilnya. Kalau untuk mutasilnya. Asyamu puasa. Sebetulnya nanti ada pemahaman lain Pak di sini Pak. Kenapa kok ke laki-laki? Karena dalam konsep tasawuf itu kan laki-laki itu sama dengan ruh itu disamakan dengan laki-laki. Ruh kalau itu. Ruh itu kan kalau jasmani itu perempuan. Makanya sa'i untuk perempuan santai. Kalau untuk laki-laki lari-lari kecil. Artinya kalau untuk urusan dunia harus kencang. Oh, gitu. Urusan dunia, urusan akhirat harus kencang. Urusan dunia santai. Makanya belajar Al-Qur'an itu pentingnya di sini. Nanti tahu pemahaman. Kenapa alaikum waalaikum perempuan laki-laki. Ya, ketika ada yang bertanya, ini kan untuk perempuan. Laki-laki. Sejawab seadanya aja jawabnya dulu. Karena ini sebetulnya kum ini untuk seluruhnya. Pada hakikatnya puasa itu kan bukan laki-laki yang diterima oleh Tuhan itu bukan puasa yang nahan lapar dan haus gitu kan. Ya, tapi puasa yang sejatinya puasa. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita ini tamat, kita bahas lebih lanjut. Dari ma'ani balagohnya segala macam. Seperti nanti ada pembahasan Sidratil Muntaha. Di balagoh itu bukan pakai sing, tapi pakai sod, kok bisa begitu? Ada pembahasannya. Sidratil Muntaha, bukan muntahu ya? Muntaha. Muntahu. Muntahu.
Oke, lanjut, Pak. Laki perempuan. Anti. 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 Anti itu domir mun? Fasil. Domir mutasilnya? Ki. Oke, kita baca. Anti tanpa harokat dibaca anti menjadi anti. Domir mutasilnya? Ki tanpa harokat dibaca ki menjadi ki. Yuk kita baca contohnya. Innama anti, kita lagi bahas anti, berarti anti. Innama anti rahmati arhamu biki atau bika? Biki. Biki karena ini untuk perempuan. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki bika. Di sininya nanti ada keterangannya kalau laki-laki bukan rahmati nantinya. Rahmat. Ini untuk muannas. Rahmat. Oke. Okay. Yang sebelahnya Pak, wasofaki ala nisa'il alamina. Ala nisa'il alamina. Ah, saya mau tanya, nisa'il alamina ini jumlah apa? Idop. Idop. Alamina karena ada tandanya yaitu ya'nun. Oke. Kita lanjut contoh domir anta di atas adalah al hadis bukan ayat Quran, yang ini al hadis Pak. Oke, yang anta ini, yang anti ini. Oke. Latihan memberi mana? Ki atau anti bermakna kamu satu orang perempuan. Oke, kita baca wasofa ala nisa'il alamina. Wasofa dan Allah telah memilih ki padamu. Munya kesini ke siapa? Perempuan. Siapa ini menerangkan siapa? Menerangkan Maryam. Di surat Maryam ini adanya ala nisa'il alamina, mengalahkan wanita-wanita seluruh Arab. Maryam itu wanita yang luar biasa. Oke. Orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga kehormatannya, maka ia kan akan dimuliakan Allah. Lanjut. Ya. Ini belum nambah Pak, yang namanya nanti ini domir aja, pengenalan pemaknaan domir. Oke, okay. Antunna. Antunna itu domir apanya? Munfasil, mutasil? Munfasil. 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 Antunna itu sendiri, munfasil. Munfasil. Oke, okay. Terpisah. Kalau kunna itu domir mutasilnya. Oke, okay. Artinya apa? Kamu wanita semua. Untuk lebih dari dua. Jama. Oke. Okay. Antunna tanpa harokat dibaca antunna menjadi antunna. Kita baca Pak. Antunna tanpa harokat dibaca antunna menjadi antunna. Sebelahnya yang kunna. Kunna tanpa harokat dibaca kunna menjadi kunna. Jadi antunna dan kunna itu adalah domir. Domir hukumnya mabni. Antunna adalah domir munfasil, kunna domir mutasil. Maknanya sama. Kamu wanita semua. Latihan memberi mana? Oke, kita baca. Wadkurna ma yusla fi buyutikunna. Fi buyutikunna, fi buyutukunna. Kenapa? Majarun. Eh Pak, kenapa gak fi buyutukunna? Ada huruf jar, yaitu fi. Oke, kita baca artinya. Wadkurna, dan ingatlah ma pada sesuatu yutla yang telah dibacakan fi buyutikunna, di rumah-rumah mereka. Kamu sekalian perempuan. Lanjut ya, terakhir Ana dan Ana, dia ya, saya. Ana itu domir apanya? Munfasil. Domir mutasilnya ya. Ya, bukan fasil. Ya hidup ya, tapi ya apa? Ya. I, ya kosong. Ya, ya mati. Fasil. Oke, kita baca Pak Ana. Ana tanpa harokat dibaca ana menjadi ana. Ya, domir dibaca sukun dan sebelumnya dibaca kasro. Sebelumnya dibaca kasro. Jadi kalau ini namanya ya domir mutasil. Jadi kalau ya domir mutasil itu enggak hidup.
mati. Mati. Dan huruf sebelumnya harus kasro. Oke, terus kita baca wa innama ana nadirun mubinun. Ini ana ya. Kalau ana mah perempuan dan laki-laki sama. Ana. Ana. Oke. Kalau yang selanjutnya domir mutasilnya ud'uni astajib lakum. Nah ini ni, ya kan? Ni ud'uni, berdoalah kepadaku atau panggillah aku, maka aku akan menerima doa-doamu. Di sini siapa? Allah. Jadi enggak boleh ud'unai, enggak boleh ud'unui. Tapi ud'uni. Oke, kita baca yang ini Pak. Ana. Ana adalah domir munfasil. Domir hukumnya mabni. Terus ya sukunnya Pak. Ya sukun adalah domir mutasil. Domir hukumnya mabni. Yuk, dasarnya. Dasarnya wa kullu mudmarin laul bidayati wa lam tumajur rakalab di manusia. Semua domir juga mabni hukumnya. Lafaz jirnya seperti lafaz nasabnya. Latihan memberi makna. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semua ni kepadaku. Astajib maka aku akan mengabulkan. Lakum. Lakum. Kamu pada kalian semua. Kamu sekalian semua. Doamu semua bisa. Oke. Berdoalah kepada Allah karena Allah itu dekat dengan kita. Dan jangan putus asa walaupun doa kita belum dikabulkan. Oke, terus satu lagi. Nahnu. Nahnu itu domil mutakallim sama dengan a? Ana. Ana. Oke, nahnu. Nahnu. Kami. 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 Domil mutasilnya? Nah. Oke. Nahnu. Tanpa harokat dibaca nahnu menjadi nahnu. Nah, tanpa harokat dibaca nah menjadi nah. Oke, kita baca contoh. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Terus ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau as-siratal mustaqim ini dapat bukan? Bukan. Kenapa bukan? Ada alif lam. Yang mananya as-siratal. Ya. Kalau bukan alif lam berarti nah, makanya ini dibacanya enggak as-siratal mustaqimi tapi mustaqimah. Ini hukum lain. Laki perempuan itu, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, di sini nah, kami, Pak. Nahnu itu laki perempuan. Kalau kami laki perempuan. Oh, kalau kami nahnu itu bisa sama dengan ana. Mutakallim itu mau perempuan mau laki-laki sama bisa berarti. Sama berarti. Tapi nanti beda pemanaan. Kenapa Allah pakainya ana? Ya, untuk kebesarannya kan itu. Bukan berarti Allahnya banyak gitu kan. Yuk, kita lanjut, Pak. Faghfir lana dzunubana. Oke, nah itu bermakna kami atau kita, insun atau kito. Faghfir. Semoga engkau ampuni lana pada kami dzunubana dosa-dosa kami. Oke, perbanyaklah minta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Sekarang materi baru, Pak, di halaman 30 nih. Bentar, kalau dalam bahasa gaul kadang-kadang berdua tapi antum gimana antum? Ah, itu sebetulnya salah ya. Salah. Harusnya harusnya ya. Ayahnya juga ente ya. Karena mahasiswa-mahasiswa di apa? Ah itu dia. Jadi keluar baru keluar sedikit, jadi Indonesianya diarabin gitu kan. Padahal mau kamu aja. Antum lagi perempuan kan? Harusnya kan bahasa gaulnya antum tuh berdua aja, antum aja kamu sendiri dulu. Harusnya sering dengar. Harusnya anta. Anta atau anta? Kalau berdua apa berdua? Harusnya berdua anta ya.
Enggak, harusnya anta, tapi enggak pernah dengar anta itu. Antum aja ya. Antum aja, cuma berdua. Kalau yang baiknya yang mana yang benar? Anta. Yang benarnya anta. Yang bagus. Kalau masih campur bahasa Indonesia mending bahasa kita, Pak. Bukan bahasanya, bahasa yang anta. Anta, kalau berdua anta aja. Tapi biasanya antum. Anta. 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 Kalau bahas Betawinya kan ente. Ente. Ente ade gitu kira. Iya benar ya. Anta. Kan kalau di bahasa Arab sama bahasa Inggris enggak ada bahasa halus, tengah itu enggak ada ya? Kenapa? Ada bahasa halus, tengah, kasar enggak ada ya? Ada, Pak. Oh, ada. Bahasa Arab itu ada. Sama dengan antum-antum misalnya biasanya itu kalau di bahasa Arab itu kayak ke Allah. Kayak ke Allah gitu kan. Itu beda lagi. Seperti Allah itu suka pakai bahasa na gitu kan. Makanya pakainya kalimat nah kenapa napa Allahnya satu ini untuk menunjukkan nah halus tadi ya. Nah, ya seperti kalau ke manusia kabir besar kalau ke Allah azim bahasa lainnya ya selain akbar, itu okay. Jadi misalnya azim itu nggak boleh kalau ke manusia maksudnya makanya nggak boleh nama orang itu Muhammad azim cuman azim doang azim gitu kan sebab apa itu kan asma Allah kalau enggak nama orang itu cuman namain Ar-Rahman gitu harus ada Muhammadnya gitu Abdurrahman atau apa gitu kan kalau cuma Rahman aja itu sama dengan nyebut Allah kan Rahman itu man gitu manggil Allah Allah sama kayak gitu Rahman Rahman ada si Rahman ada banyak yuk kita 30 Pak perubahan huruf jer sebelum berubah huruf jer sebab dhamir dan pengaruhnya ada huruf jer la. Ada huruf jer li. Ya kan huruf jer ada berapa, Pak? Kita ulang lagi. Huruf jer ada berapa? Huruf yang aja. Aka huruf fal. Kalau enggak dinyanyiin enggak hafal pasti itu. Aka huruf fal. Jarri wa yamin ila hatta khala asya ada fi an ala mutmun turum bah lam lam ya la ya lam itu la gitu maksudnya la itu dibacanya lahu kan biasanya gitu. Sekarang kita baca bareng Pak. Ini baru masalahnya. So, perubahan huruf jer sebab dhamir dan pengaruhnya. Oke. Okay. Li digandeng dhamir mutasil dibaca la. Dhamir mutasil. Oke, okay, dhamir mutasil apa aja? Lihat sini Pak. Hu, huma, hum. Ha, huma, huna. Ka, kuma, kun. Ki, kuma, kunna. Ina. Oke. Lihat. Ina. Kalau li bertemu dengan dhamir mutasil, maka dibaca la. Ulangi, Pak. Yo, kita lihat lagi ya. Dhamir mutasil. Kan ada dhamir mutasil li. Lahu. Ya kan? Lillahi. Lillahi ta'ala. Li bukan lillahi ta'ala. Tapi li itu bisa jadi dibacalah ketika itu bertemu dengan dhamir mutasil. Yo, kita baca dari sini. Li digandeng, kalau ada tanda begini bacanya digandeng, Pak. Li digandeng dhamir mutasil menjadi la. Oke. Seru. Li bila bertemu dengan dhamir mutasil maka dibaca la. Oke, kita baca la ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi enggak dibaca lihu tapi la lahu. Oke, ayat kursi itu, Pak. Ayat kursi kita baca lahunya. Dasarnya kita siapin di 16. Lahu. Baca Pak. Lahu. Lamnya dibaca fathah karena bertemu dengan dhamir mutasil yaitu hu. Dasarnya wala majarin faftahan iya tasil biha dhamirun ghairu yain mutasil. Lamir jika bertemu dhamir mutasil selainnya dibaca fathah tak muskil. Oke. Contohnya ini ya, kita ke contoh ini. Contoh li bertemu dengan dhamir hu dibacanya lahu. Yuk kita baca yang bawahnya. Dhamir mutasil.
bawahnya laha. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Pertanyaannya, ha itu domir goib atau mutakallim atau mukhatab? Goib. Goib. Goib untuk perempuan laki-laki? Perempuan. Satu orang, dua orang, tiga orang? Satu orang. Laha ya Pak ya? Laha. Laha makasabat. Sekarang. Baca ininya. Laha lamnya dibaca fathah karena bertemu domir mutasil yaitu ha. Laha. Laha. Oke, dasarnya wala majarin fathati yang tasil biha domirun lain rupati tasil lamnya jika bertemu domir mutasil selainnya dibaca fathah dan muskil. Oke, langsung berarti lagi ketemu, Pak. Berarti kalau ketemu ya dibacanya berarti enggak lah ya. Nanti ada lagi. Ada lagi. Oke. Okay. Setelah ini ada. Lanjut. Ketemu ya. Lanjutan jadi di ini dulu aja supaya kita ini ingat domir mutasilnya sebetulnya. Jadi ketika li dibacalah ketika bertemu dengan domir. Mutasil, domir mutasil. Nanti ada nih di bawahnya kalau ketemu domir ya gimana? Ini di bawahnya persis. Lanjutan. Oke, lanjutannya. Ini dulu kita habiskan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minina. Kum. Kum. Mutasil munfasil. Mutasil. Mutasil. Artinya untuk apa? Sekalian. Kamu sekalian. Oke. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki dan? Perempuan. Bisa laki-laki dan perempuan sebetulnya. Tapi kebanyakannya laki-laki. Nantinya ada kuna sebetulnya. Sebenarnya tadi kan contohnya kutiba alaikumusiam. Kamu kutiba alaikumusiam. Kamu kutiba alaikum. Nah itu. Oke, terus. Lahum. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum. Lamnya dibaca fathah karena bertemu dengan domir mutasil yaitu hum. Dasarnya baca lagi walama jarin fathahan iyat tasil biha domirun ghairu yakin mutasil lam jika bertemu domir mutasil selainnya dibaca fathah dan muskil. Sekarang kalau selainnya, kalau selain domir ya dibacanya tadi apa? Jadilah. Kalau ketemu ya gimana bacanya? Di bawahnya semua kata termasuk huruf jer, semua kata termasuk huruf jer bila bertemu dengan ya domir, ya ini domir mutasil, domir munfasil. Mutasil. Maka kata tersebut dibaca kasroh dan ya domirnya dibaca sukun. Meskipun asalnya hidup. Meskipun? Asalnya hidup. Maksudnya ya, ya. Hidup? Ya kan ini dibaca sukun. Kalau ya ini ya domir pasti mati, Pak. Oh iya pasti mati. Oh iya betul. Ya domir pasti mati. Oke. Okay. Mati sukun, Pak. Sukun. Kalau mati kejem banget ya. Oke, okay, kita baca Pak. Li digande ya domir. Nah, bacanya gitu. Li digande ya domir. Jadi li. Oke. Li atau li bertemu ya domir maka dibaca li. Li. Jangan lai. Li. Enggak boleh lai gitu kan. Kalau yang ketemu selain domir ya dibacanya fathah. La. Oke, kalau ketemu domir ya dibacanya kasroh. Oke, kita baca Robbi habli minas sholihina. Minas sholihina jumlah apa nih, Pak? Orang sholat. Bukan. Orang sholat. Jar majrur. Kan kita udah dua ya, jar majrur dan idopat. Tanda jarnya mana ini, Pak? Min. Itu huruf jernya. Tanya jernya apa? Ya Nun. Kenapa ya Nun? Karena ada kasar. Karena ini ja? Jama. Kalau dibuang ya Nunnya jadi minas so? Solihi. Minas so? Orang soleh. Orang soleh. Kalau minas solihina, orang-orang soleh. Yo, kita baca.
falyastajibuli walyu'minu bi. Terus qalat rabbi ata yakunu li. Kita baca bawahnya. Li dibaca li karena bertemu dengan min. Oke, sekarang yang pinggirnya min. Min itu huruf apa? Jer. Jer. Oke, bisa enggak dibaca man? Bisa. Bisa. Tidak. Man huruf jer bisa enggak? Min huruf jer bisa dibaca man enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Maaf. Maaf. Ini dasarnya apa? Ada yang apa? Wa kullu harfin musta'ikun lil bina wal asli wal aslu fil mabni ayyusa kana apa Pak? Dan seru kayak apa? Dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni kayak min ya. Min. Karena min bertemu dengan ya dhamir dibacanya min dengan nun tasdid itu ditambahin kalau min ma min ni enggak boleh mini enggak boleh gitu harus min ni aturannya begitu dalam bahasa Arab berarti Ustaz mini enggak min artinya apa dari kan dariku mini dariku dari itu min bukan mini kalau mini baca per Pak Min. Harus pakai min. Nun tasdid. Oke, kita baca qala rabbi syrah li sadri. Ini bukan ngomongin yang ini huruf apa? Ini mah kalimat biasa ya. Sadri, dada kan? Dadaku. Di sini keterangannya semua kata berarti termasuk sadrun juga. Ketika bertemu dengan dia dhamir, maka dibaca pasroh dan dia dhamirnya sukun. Robbi syrah li ini ya ini lam apa? Lam jer. Kalau sodri kalimat isim biasa ya. Jadi dibacanya sodri. Artinya apa? Dadaku. Dua harokat ya. Dua harokat. Sodri dadaku. Gak boleh sodrai. Sodrai. Sekarang buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Bukuku. Kitabi. Tinggal gitu, Pak. Buku itu dariku. Kitabu minni atau dalikal kitabu minni. Oke, gitu. Sekarang mobilku. Sayyaroti. Sayyaroti, jangan as-sayyaroti, tapi sayyaroti. Roti itu mobil ya. Saya roh. Uangku. Polusi. Atau dukudi kan gitu. Kurmani. Polisi itu. Kurmani. Kalau jadi polisi jadi polisi. Polusi gitu jadi. Polusi jadi polusi. Polus terus ya Pak. Oke. Celanaku Pak. Celana bahasa Arabnya sirwalun. Jadi. Sirwali. Celana kamu. Sirwalaka. Kamu satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Sirwaluka, satu orang perempuan. Sirwaluki, celana kamu. Istrimu. Zaujatun. Istri itu zaujatun. Berarti zaujat tuka karena suaminya pasti laki-laki kan, gak mungkin zaujat tuki kan gitu. Kalau suamimu, zaujat. Kalau suamimu berarti yang ngomong siapanya? Perempuannya ya biasanya. Suamimu apa jadinya? Zaujuki. Perempuan. Ya kita baca. Sekarang, yang ini Pak. Yang ini nanti dasarnya yang ini Pak. Ada min ditambah tasdid. Oke, wahlul. Wahlul uqdatan min lisani. Oke. Qala rabbi inni wahadal azmu minni. Oke, sekitar ini ada yang harus ditanyakan? Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang dasarnya, tadi kan
semua dasar itu yang tadi akhiru ma'udhiwa yang sedita. Nah sekarang kadang ya domir dibaca fathah, kadang pak. Tadi kan ada pertanyaan, boleh nggak dibaca fathah? Kadang-kadang dibaca fathah berarti nggak lazim. Contoh, kadang ya domir dibaca fathah seperti contoh andohiro. Andohiro. Anto hiro baitia lipoivina. Kadang-kadang dibaca fathah. Boleh nggak anto hiro baiti? Boleh. Tapi ini boleh dibaca anto hiro baitia lipoivina. Jadi mau baca baiti lipoivina, baitia lipoivina silakan. Lalu nun tasdid yang ada pada ani dan mini asalnya, contoh mini ya, min ditambah nun digandeng ya. Nama nunnya kenapa kok ditambah nun? Itu aturannya kayak gitu. Mana dasarnya? Ada di 19. Nun apa namanya? Nun wiqayah namanya. Nun wiqayah. Wis pokoknya ketemu min atau an ketemu wiqayah. Ya. Tambahin tasdid aja gitu pokoknya. Jadi minni atau anni gitu. Kalau disuruh lagi kok bisa ditambahin namanya nun wiqayah. Ya, kayak gitu. Oke, kita baca yang ini untuk Abdulnya yang 17 dan 18 dan 19. Oke. Akhiru ma'udifalil yasir ida lam yakum muthalan karomin wa koda. Katakan dendomir yang dibaca kasroh yangnya sukun jika muthal yang dipatah. Terus 19 nya Aum yakum kabenaini wa zaidina fazi jamiuhal badu fathuha tudi. Terus Mutsalna yang akhirnya ya nun domir ya fathah dan jamak akhirnya nun. Di kesimpulannya kalau domir dapat semua di sini sebentar semua kata termasuk huruf jar bila bertemu dengan ya domir itu tanya sukun maka kata tersebut ujungnya dibaca kasroh sebelum ya domirnya li min ni nggak boleh min ni harus min ni min ni nggak boleh min ni harus min ni min ni tambahin sodri oke sodri kalau nggak ada masalah tambah lagi pak ini tanggung masalahnya habis ini langsung bab 3 pak keren ya keren 3-1 oke bisa roh bisa loh. Karena akhirnya kalau kita hafal ini, insya Allah bahasa Arab juga bisa. Lancar. Wah, insya Allah. Insya Allah. Bahasa Arab belajar itu karena kebiasaan aja kan Pak ya. Kayak baca kitab. Banyak, saya punya santri di pesantren. Dia jago dasar semuanya hafal alfiah itu apa. Tapi karena malas baca kitabnya, nggak bisa aja. Nggak dipakai. Nggak dipakai, jadi urusannya kebiasaan. Baca kitab itu. Iya. Misalnya kebiasaan. Hafal teori itu ya. Hafal teori saja, hafal dasar-dasarnya misalnya li dasarnya apa gitu kan. Bahasa Quran enggak ngerti ya. Baca kitab bundul. Baca kitab bundul tetap aja belepotan ketika bacanya. Nah, makanya setelah bisa ini tamsilati amat harus sering tuh. Sehari dua baris kita baca. Dulu Al-Quran itu nggak pakai fathah kasroh pak ya? Dulunya iya, ya. Waktu langsung turun dari sana kan. Turun semua makanya ya. Allah memberikan ilham ke siapa? Abu Hasan Ad-Dauli kan gitu. Supaya bikin Al-Fiyah Ibn Malik semuanya segala macam. Di fathah kasroh kan. Oke, kita baca pak. 231. Kata yang diakhiri alif. Bila digandeng dengan ya, domir. Ya domir apa tadi? Ya, sukun ya. Maka ya-nya dibaca fathah. Ini, kecualian. Kata atau kalimat yang diakhiri alif. Bila digandeng ya, domir, maka dibaca fathah. Bila kata tersebut diakhiri ya, dan digandeng dengan ya, domir, maka ya dibaca fathah dan ditasdid. Oke, yang pertama dulu. Kata yang diakhiri alif. Contoh, dunyan. Itu ujungnya alif kan? Alif. Alif dunyan.
Junyan. Sekarang digandeng dengan ya domir. Oke, kita baca. Dunyan bertemu dengan ya domir, dibaca dunyaya. Oke, kita ke atas lagi, Pak. Kata yang diakhiri alif bila digandeng ya domir, maka ya domirnya dibaca fathah. Jadi ini menjelaskan tentang ya domirnya. Tadi kan hasilnya sukun. Aslinya sukun. Tapi kalau dia ketemu dengan jadi hidup ya. Jadi hidup ketika ketemu kalimat yang ujungnya alif. Dun ya ya. Kalau yang tadi contoh yang mana? Anna tohiro an tohiro baitia, itu kadang-kadang saja. Tapi kalau ini pasti mabni. Ini pasti dibacanya mabni. Mabni apa? Ya. Ya. Yo, kita baca, Pak. Kita baca sekali lagi. Dunyan bertemu dengan ya domir, dibaca dunyaya. Sekarang bila kata tersebut diakhiri ya, ya kayak gini namanya apa yo? Maksur. Masih ingat dasarnya apa? Maksur. Ya maksur itu apa sok? Kalimat maksur itu ketika kemasukan huruf jer, bacanya kayak gimana? Mabni tetap. Contoh Al-Huda, kan tulisannya alif lam ha dalia ya. Al-Hudai tulisannya gitu. Ilal Huda. Siapa tahu dia sampai, Pak? Masuk belum. Loh, lanjut dulu, Pak, ini, Pak. Satu lagi, lanjut dulu. Sekarang ini, contohnya Ila. Ila di gandeng. Ila itu tulisannya kayak gini kan ya? Ya. Nah, ini ada ya nya. Ilaya. Sekarang digandeng ilaya. Jadi ilaya dengan ya domir, maka dibacanya ilaya. Ilaya itu kepadaku. Ila itu ke, ya itu aku kan. Ilaya kepadaku. Ta'al ilaya, datanglah kepadaku. Datang kepadaku ilaya. Oke, kita baca. Ila digandeng ya sukun. Jadi ila. Ilaya. Oke, ulangi. Ila bertemu dengan ya domir, dibaca ilaya dengan ya tasdid. Yo, kita baca contohnya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ilaihi, kenapa enggak ilaihu? Ya nun. Ini yang ini kenapa enggak ilaihu? Ayo, ya, ya, bu domir bukan? Oh, domir ya? Karena ada ya mati. Ya, asalnya hu kan? Hu huma hum. Bisa dibaca hi ketika sebelumnya sukun. Kasro. Ini sukun bukan? Ya sukun bukan? Ya sukun. Jadi ilaihi. Gak boleh dibaca ilaihu. Oke, ilaiya kita baca, Pak. Ilaya dibaca ilaya karena ila bertemu dengan ya domir, maka yang dibaca pada. Oke, lanjut. Kola. Iya. Iya. Ayo. Kola iya asoya. Asoya. Asoya apa ya kata kuncinya? Huruf ujungnya alif. Oke, ulangi. Qala iya asoya atawakkalu alaiha wa ahashu biha ala alaiya. Ala kalau ini bukan alaiya, ala qonami. Alaiya pasti ada tasdidnya. Oh, jadi ala aja. Ala. Nanti di apa di kitab kuning juga itu biasanya kalau untuk ilahiyah itu ada tasdidnya beberapa kitab itu. Tapi yang kalau klasik pisan yang tahun-tahun dulu itu jarang. Tapi kalau yang sekarang ada biasanya. Ya. Ala gonami. Kenapa enggak ala gonamui? Karena majrur. Mana huruf jarnya? Ala. Ala. Oke. Ala dibaca. Bukan yang ini, Pak. Berarti yang ini. Waqala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Amta alayya. Oke. Okay. Alayya.
alaiya dibaca alaiya karena ala bertemu dengan ya domir maka ya dibaca fathah. Oke, kita baca contohnya latihan beri makna. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahidun. Kul katakanlah innama yuha bahwa sesungguhnya diwahyukan ilayya padaku annama ilahukum bahwa sesungguhnya Tuhanmu semua ilahun adalah Tuhan wahidun yang maha esa. Paham ini Pak? Insyaallah. Insyaallah. Tenang Pak, ada obat ini Pak. Kalau nggak paham obat ini Pak ya. Siap. Insyaallah. Ini obatnya. Insyaallah. Oke. Pengen pakai beli rumah juga bisa Pak itu Pak. Mobil bisa Pak. Pesawat bisa. Bisa. Pesawat naik, pesawat. Mau syarat kita lanjut. Pesawat telepon. Mobil-mobilan. Kata Allah dan ilah, oke. Kata Allah dan ilah, bila bertemu dengan domir mutasil maka dibaca alai. Atau ilai. Ilai. Ulangi. Kata Allah dan ilah, bila bertemu dengan domir mutasil, maka dibaca alai dan ilai. Oke, domir mutasilnya dulu apa? Hu, huma, hu. Oke, terus? Ha, huma, huna. Terus? Ka, huma, kun. Terus? Ki, huma, kunna. Ina. Oke, kalau itu sudah hafal, gampang kesininya. Oke, Allah, kita baca bareng Pak. Allah atau ilah bertemu dengan domir maka dibaca alai atau ilai. Yuk kita baca contohnya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum. Ya kan? Jadi enggak boleh dibaca kutiba alakum. Harus alaikum. Jadi hidup tapi sukun. Bunyi alaikum. Alaikum. Kalau ini kenapa enggak dibaca alailadina? Karena ini bukan dok. Jadi alaladina. Alaladina. Koplikum. Oke, kata kuncinya ulangi lagi. Ala dan ila ketemu domir mutasil yang bapak-bapak sudah hafal itu, maka dibacanya alai atau ilai. Selain dia kan? Selain yang itu, kan? Maksudnya? Yang kum tadi, Pak. Kapinya udah di sana tadi. Domir mutasilnya itu, yang ya itu. Di sana ilaya, kan? Ini, Pak. Dengan domir mutasil, dibaca, maka dibaca alai dan ilai, gitu. Maksudnya domir mutasilnya selain ya tadi, kan? Selain i. Selain ya sukun. Ya. Selain domir domir yang mutakalim ya tadi. Ya. Ya. Selain itu, kan? Tetap. Iya, betul. Selain itu. Oke, kita ulangi. Solo. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Gak boleh dibaca alahu. Harus alaihi. 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 Gak boleh alahi. Oke. Alaihu. Sekarang alaihi dibaca alai. Oke Pak? Alaihi dibaca alai karena ala bertemu dengan dhamir mutasil yaitu kum. Kum. Terus. Wa ma alaina illa al-balagul mubinu. Al-balagul mubinu idofat bukan Pak? Bukan. Bukan. Sebab apa? Ada alif lam di kata depannya. Huruf kata pertamanya. Ini tandanya ini aja. Oke, terus. Alaina. Alaina dibaca alai karena ala bertemu dengan domir mutasil yaitu kum. Nah kan kemudiannya nah. Banten salah. Cek salah lagi. Itu kan kita alai itu. Oh iya. Alaina. Alaina. Senang Pak, ada ini Pak. Ada ini. Kita baca lagi.
Inna lillahi. Nah, ini kamu baca inna lillahi. Inna lil. Inna lillahi. Tadi kalau dibaca la itu ketika bertemu domir mutasil selain ya. Kalau ini dibacanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Satu lagi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi. So, ilaihi dibaca ilaihi karena ilah bertemu dengan domir mutasil yaitu hu atau hu ya, yaitu hu. Contohnya, yuk kita baca kutiba, oke? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa kama kutiba seperti diwajibkannya puasa alalladzina pada orang-orang min qablikum sebelum kamu. Jadi ternyata alaihi alaikum kita sering baca di Quran itu oh ada dasarnya, jadi nggak sembarangan. Ada pertanyaan yang tambahan tadi? Insyaallah paham ya? Insyaallah. Mudah-mudahan ya Bapak alaihi. Udah pasti kan biasanya alaihi. Alaihi. Enggak ada alaihi kan enggak ada. Enggak ada. Kenapa pasti baca alaihi kemarin-kemarin? Karena sudah ada tulisannya alaihi. Tapi sekarang dasarnya orang biasa baca alaihi juga diterangin aja. Tahu enggak ini? Alaihi. Karena ketemu Allah. Ya, jadi baca alaihi. Dan jauh ya. Alaihi. Jadi sedikit ngetes gitu kan. Iya, udah pasti alaihi. Pasti alaihi, enggak ada alaihu. Iya. Tapi kan kalau sekarang jadi keren Pak, tahu dasarnya. Kenapa alaihi? Kenapa alaihi? Enggak alaihu. Hafa siron min huhu mauna wahum min kaulah ya sakin kalau di desain fase muda ini apa nih Pak? Saya enggak tahu. Oke, ada pertanyaan Pak? Sekitar yang ini? Sekitar belum ya? Ayunya berhibu, hum apa hu kaki gitu. Bisa aja. Jadi ini silakan dibaca yang doa ini. Bangga dibaca. Ya, doa itu ya. Doa 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 segala doa ya badi semua ya badi doa semua ini ya badi oh ya badi 41 kali jadi ala itu ada berapa hukumnya ada yang karena ala ya, ada karena ya mati ya kan jadi alaihi itu kan ada berapa macam hukum waktu itu ya. Kalau alaihi cuma satu. Kan kalau alaihi kan nggak bisa alaihi. Oh iya betul. Kan, ada dua hukum berarti. Ya karena ada ya mati kan. Betul. Kemudian ada juga alaihi karena ketemu dengan mutasil. Mutasil. Ya, mutasil jadi ada dua hukum ya. Betul. Oke kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz nanti itu latihannya, nanti setelah ini selesai.